Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Devita. So today's video is gonna be about me trying new makeup sambil unboxing sih actually. Jadi di sini Devita punya box dari Clinique. Devita tuh nggak tahu kalau mau dikirimin box ini dari Clinique. Jadi ini literally kayak kado gitu. Jadi waktu buka tuh super kaget sekali. Nah ini Devita akan kasih lihat produk apa aja sih yang Devita dapat dari Clinique. Dalamnya kayak gini isinya. Wow, super huge. Jadi yang pertama itu ada Clinique Moisture Surge, ini yang 72 hour auto replenishing hydrator gel cream. Jadi ini tuh kayak moisturizer pelembab tapi teksturnya itu gel cream yang memberikan kadar air pada kulit wajah hingga 72 jam. Bahkan setelah kalian cuci muka pun itu kelembapannya masih ada. Dan kayak gini bentuknya. Tada. By the way, ini namanya itu Devita tempel sendiri karena si Clinique itu. Nah, si Clinique itu kemarin sempat kayak ngasih stiker kayak gini modelnya. Jadi Devita tempelin di segala macam bentuk produk yang dikasih ke Devita. Nah, salah satunya ini. Terus tutupnya Devita juga kayak kasih stiker lips gitu. Mungkin biar nggak ketukar sama teman lain kali ya, supaya tahu gitu kalau ini tuh punya Devita. Oke, lanjut. Devita punya tumbler. Ini tumblernya lucu banget. Devita juga kasih lips di sini. Tumblernya kayak warna pink ke peach gitu. Terus di belakangnya juga ada emboss. Ini mungkin nama mereknya ya, BKR. Kayak gede gitu. Super cute kalau buat dibawa-bawa. And then Devita juga punya Clinique 2-in-1 Cleansing Micellar Gel plus Light Makeup Remover. Okay. Jadi ini juga Devita tempel-tempelin. I like it. Ini Devita nggak akan coba di sini, tapi Devita akan jelasin karena Devita udah beberapa kali pakai produknya. Kemudian Devita juga dikasih surat dari kliniknya. Ini juga Devita tempel-tempelin semuanya. Dear Devita, we are happy to present you our newest product, Moisture Surge 72 hour auto replenishing hydrator and complimentary hydrating products. So, ya, jadi ini ada beberapa produk lainnya yang mungkin produk Clinique beberapa terbaru ya. Nah, ini ada blush on. Ini kayaknya setahu Devita juga cukup baru. Ini tuh Clinique Cheek Pop Blush Pop yang warnanya tuh Peach Pop, ini yang warna nomor 2. And then Devita juga punya ini Clinique Pop Lip Shadow. Oke, jadi warnanya tuh di sini. Terus ini tuh kayak aplikatornya sponge gitu. Kita akan coba nanti. Terus last but not least, ini ada Clinique You Time Card. Jadi di sini Devita dapat kartu yang kalau misalnya Devita mau dapat service dari Clinique itu bisa tinggal bawa kartu ini aja. Oke, sekarang kita akan cobain langsung produknya. Devita akan cobain si Clinique Moisture Surge pelembab ini. Devita udah pakai skincare di sini, udah pakai serum juga. Devita jadi tinggal langsung pakai. Oke, kayak gini dalamnya. Warnanya peach gitu. Jadi Moisture Surge 72 hour auto replenishing hydrator ini adalah moisturizer. Sebelumnya tuh dia sudah ada, maksudnya sudah ada produk seperti ini, tapi itu untuk 24 jam aja, dan ini adalah formula yang terbaru dimana dia bisa jaga kelembapannya tuh sampai 72 jam. Dan seperti tadi Devita bilang, dia itu bahkan walaupun kalian setelah cuci muka pun kelembapannya tuh kayak masih ada. Dan ini tuh for all skin type. Kalau misalnya kalian tahu, si Clinique itu ada kayak membagi tipe kulit tuh jadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dan ini tuh ditulisin kalau ini tuh for all skin type, untuk skin type 1, 2, 3, atau 4. Devita juga mau kasih tahu, jadi beberapa dari video sebelumnya Devita tuh dapat komen kayak katanya ini umur berapa, terus apakah produk ini tuh bisa dipakai juga ke aku yang aku tuh masih remaja. Nah, Devita tuh sempat dibilangin sama mama dulu kalau si Clinique ini adalah biasanya tuh dipakai sama remaja-remaja. Jadi biasanya orang yang belum pernah pakai skincare itu memulai skincare itu biasanya dari Clinique. Jadi karena dia itu kayak cocok untuk sensitive skin mungkin ya. Jadi biasanya kalau pakai Clinique itu nggak keras kayak gitu.
Terus si Clinic Moisture Surge Moisturizer ini dia tuh teksturnya gel, krim. Jadi dia tuh kayak hasilnya jadi smooth banget. Jadi nggak sticky, nggak kayak krim gitu. Tapi dia tuh kayak gel dan super smooth. Divita paling suka sama teksturnya karena itu bener-bener smooth banget. Jadi bisa banget kalian tuh langsung kayak pakai make up ke wajahnya kalian. Divita akan bacain contekannya karena Divita udah research tentang produk ini. Jadi ini tuh banyak banget yang review di YouTube dan banyak banget sudah yang cobain. Dan Divita mau rangkumkan semuanya buat kalian. Jadi kalau produk ini tuh dipakai secara rutin, dia tuh akan bikin kulit lebih sehat dan bercahaya. Dia juga bakal mengurangi tampilan garis halus karena kulit kering. Jadi biasanya kalau kulit kamu tuh kering banget, bakal ada garis-garis halus. Nah ini tuh akan mengurangi tampilan tersebut. Tapi juga nggak bikin kulit kaku. Biasanya kalau kulit kamu dehidrasi tuh biasanya kayak kaku gitu. Intinya dia tuh, si Clinic Moisture Surge ini bisa menstimulasi pompa air kulit. Jadi bisa membantu menciptakan sumber air internal sendiri. Dan ini tuh nggak cuma bisa dibuat sebagai pelembab aja, tapi ini bisa juga dibuat sebagai masker selama 5 menit. Bisa kamu wipe off pakai tisu atau misalnya kamu buat sleeping mask juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian buat masker itu kalian pakainya kayak jauh lebih tebel. Kalau tadi kan Nivita pakainya kayak cuma satu layer aja karena Nivita kan mau make up-an setelah ini. Tapi kalau misalnya kayak untuk buat masker itu kalian bisa pakainya tuh agak tebel. Bisa juga untuk siku atau kulit yang kering atau kutikula. Jadi biasanya kalau misalnya kalian merasa kutikulanya tuh gampang kering karena banyak pakai kutek, nah itu bisa ditaruh di sini juga. Plus juga bisa ditaruh di bawah mata supaya matanya tuh lebih lembab waktu kayak pakai concealer atau apa biar nggak terlalu kerasing kayak gitu. Dan harganya adalah Rp655.000. Ini tuh dapet 50 mili. Dapat segini. Menurut Divita ini cukup banyak sih. Kayak banyak banget malah. Karena lihat tuh dalamnya itu kayak super full sampai bawah. Oke, Divita akan lanjutin make up-nya Divita terlebih dahulu sebelum cobain produk yang lain. Oke, Divita udah selesai bikin make up-nya, make up mata. Sekarang Divita mau cobain produk dari Clinique itu yang Cheek Pop Blush Pop ini yang warnanya tuh peach pop. Divita merasa ini warnanya super cantik deh. Dan lihat dong embossnya tuh kayak bunga, apa ya ini? Bunga matahari. Divita akan kasih swatch-nya di sini. Kayak warna peach gitu. Divita akan pakai brush dari Halu Essentials ini yang RGM03. Kita coba dulu sedikit. Sekarang kita nggak tahu ini pigmented atau enggak. Warnanya cantik sih menurut Devita karena ini kayak pink peach gitu, bikin mukanya jauh lebih fresh. Ini harganya Rp330.000. Kita lanjut ke lipsticknya. Lipstick ini Clinique Pop Lip Shadow, ini yang warna bright pop. Devita belum cobain ini, jadi ini kayak first impression gitu. Kita akan masukin ke dalam. Kayaknya gitu sih cara pakainya. Menurut Divita ini cukup pigmented karena Divita kayak cuma satu kali gini dia langsung kasih warna di spons dan langsung transferable. Divita kan bikin ombre aja. Kalau yang lipstick ini harganya Rp345.000. Sebenarnya agak rempong ya karena kayak terpisah gini dua. Coba kalau misalnya dia bisa jadi satu mungkin lebih oke gitu. But I love the color sama pigmentasinya juga keren. Terus Divita akan ngomong tentang yang si cleansernya ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat dalamnya, dia tuh teksturnya tuh literally seperti gel. Dia nggak mungkin keluar kalau nggak dipencet. Tapi kalau dipencet tuh dia kayak bakal keluar tuh langsung segini sih menurut Divita. Nggak tahu mungkin tekanan dalam kuat atau kayak gimana. Dan ini tuh untuk light makeup remover. Jadi ini literally untuk light makeup. Jadi kalau misalnya kalian pakai foundation yang tebel atau BB cream yang tebel, Divita sarankan jangan cuma pakai ini aja, tapi pakai beberapa produk cleansing.
kayak misalnya mungkin pakai micellar water, pakai cleansing oil. Ini tuh kayak step untuk memastikan kalau kalian tuh udah bener-bener bersih atau enggak bersihin makeupnya kayak gitu. Yang ini tuh harganya 380.000. Tapi ini Devita suka banget. Jadi kalau misalnya kalian enggak begitu suka sama cleansing oil atau yang berbahan dasar oil, menurut Devita gel ini kayak salah satu alternatif yang bisa kalian pilih kayak gitu. So ya, jadi segini aja hasil make up-nya dan review dari semua produk yang kita dapetin dari klinik. Thank you so much klinik udah kasih box segini banyak, sama Kak Dika juga, thank you so much. I hope you guys enjoy this video and please click thumbs up if you like. Plus you can share it to your friends and last but not least subscribe to make my day. Bye bye.